Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Sugeng Service Elektronik. Alhamdulillah malam ini, hari ini kami ada lemburan teman ya, ada lemburan, yaitu TV Sony 32 in, ya kita coba nih penyakitnya seperti ini. Kita colokin dulu, coba, mudah-mudahan sih bukan kerusakan pada mainboardnya. Kita akan coba dulu. Nah, ini begitu nyala langsung keluar tampilan Sony, tapi langsung mati kembali teman ya, mati lagi ya, seperti itu. Dua kali hidup lagi, mati lagi, sampai tiga kali hidup lagi, mati lagi. Maka dari itu kita akan coba aja langsung, kita bongkar, kita cek kondisi mesinnya seperti apa. Mudah-mudahan bukan mainboardnya. Kita langsung bongkar saja. Mari ikuti. Kita langsung buka saja. Ada beberapa baut ya. 1, 2, 3, 5 baut. Sudah terbuka. Ini mesinnya sudah terbuka. Kita coba cek bagian backlight. Ini backlightnya di sini. Apakah ada jalurnya? Ini kabel jalur backlight ya. Kita akan coba ukur. Ya teman ya, kita langsung bongkar saja bagian backlight-nya. Ini ada kabel backlight. Mudah-mudahan sih mainboard tidak masalah kita, tapi kita masih penasaran. Biasanya penyakit seperti ini biasanya bagian backlight. Kita langsung bongkar saja. Kita ukur satu persatu, mudah-mudahan ada yang lemah. Walaupun nggak ada, berarti bagian yang lain masih yang kena. Jadi biasanya menyakit seperti ini adalah bagian backlight atau lampu LED-nya. Langsung bongkar saja. Teman, kita lanjutkan bongkar panel langsung, kita cek bagian backlight-nya. Oke, harus kita buka-buka dulu bautnya, panjangkan dulu panelnya sebelum bongkar backlight. Amankan dulu.
Oke, setelah lepas, hati-hati cara bukanya ya, jangan roboh. Nah, seperti ini langsung diangkat aja dari bawah langsung. Nah, di sini. Diangkat langsung dengan plastiknya. Ya, plastiknya. Oke, sudah kita amankan di sebelah dekat dinding. Kita langsung cek satu persatu LED-nya ya, LED-nya. Biasanya ada tiga pasang atau tiga jajar. Wadah, ternyata ada 4 cacar gitu. Itu kurang tuh. Mau pas berapa nanti? Jidoi. Ntar dicek. Ini ternyata ada 4 cacar teman-teman ya, ada 4. Biasanya ada 3, ini ternyata ada 4 cacar. Kita akan cek dulu. Kita buktikan apakah ada LED-nya yang udah lemah. Jadi lihat sih udah pada panas. Kita lurus semua. Ada 1, 2, 3, ada 4 jajar ya. Kita akan tes satu persatu. Ini akan digital ya untuk pengukuran. Kita gunakan basir ya. DC, gunakan DC. Yuk, kita mulai dari sini. Titik awal. Tanya sih nggak hidup. Nah. Coba. Oh, ternyata di sini. Terus dikorek dulu teman ya, dikorek. Terus kita cek satu-satu. Oke, kita mulai lagi. Ini teman ada yang short ya, satu ya teman ya. Di titik ini ada yang short satu. Nah ini satu, nomor dua ini short. Jadi artinya tidak ada yang kehidupan sama sekali. Nah ini short. Ini akan mengganggu ketika lampu di on kan ya, atau backlight hidup nyalakan. Ini satu ya, ini kita tandain aja. Kita mulai coba di sini. Nyala.
Nyala juga. Oke. Nyala juga. Mudah-mudahan karena satu itu aja. Coba satu jajar ini kita coba lagi. Nyala. Oke, ternyata satu. Di satu jajar ini ada satu yang short. Ada korslet. Tapi kita akan ganti tiga aja, tiga batang. Satu, dua, tiga. Ini tiga batang kita ganti, coba dulu. Kita persiapkan tiga batang. Karena biasanya untuk tipe 32 ini tiga batang ternyata lebih. Ada empat ya. Kita akan coba ganti aja. Oke, alhamdulillah teman ya, kita sudah siapkan dan ada tiga backlight ya, tiga jajar kita pasang, satu, dua, tiga. Dan ketika yang sebelahnya kita masih kita pasang, ini hanya buat ngunci aja ini, yang bekas yang lama. Satu, dua, tiga, ini hanya buat ngunci kertas plastik ini ya, agar tidak gampang lepas. Ya, kita tempel aja, kita gunakan tiga aja, satu, dua, tiga. Kita akan coba, mudah-mudahan berhasil. Dan kita akan langsung solder aja. Teman ya, kita solder langsung. Ini positif negatifnya di sini sudah ada. Oke, selanjutnya kita pasang penutupnya langsung ya. Atau kita coba dulu aja. Pasang mainboardnya. Kita tempel aja. Kita coba taruh sini. Coba dulu sebentar supaya menyala dulu aja. Karena ini sistemnya sistem protek kalau Sony teman ya. Kalau Sony kalau kan belum dipasang panel biasanya akan protek, akan mati lagi ya setelah menyala beberapa detik. Kita coba dulu. Kita coba. Kita nyalakan powernya. Nah, udah nyala kedip-kedip. Nah, kita udah nyala-nyala ya. Kita akan cabut aja dulu. Untuk memastikan langsung kita menggunakan layarnya aja, panelnya aja kita pasang. Tapi coba sekali lagi kita coba dulu. Kelihatannya sudah berhasil. Gitu. Nah. Kita akan pasang aja langsung panelnya. Terus sebelum kita pasang dulu lapisnya ya. Lapisnya kita pasang. Nah, sekitar berapa lembar ini? Ada 3 lembar ya pelapisnya. Pastikan dulu terpasang dengan rapi. Pastikan rapi, aman. Ini harus rata kanan kirinya teman ya. Jangan sampai kejadiannya salah. Ngecek akhirnya
Ini ada yang menonjol ke atas, mungkin samping mana, samping kanan atau samping kiri, bukan, harus dicek dengan benar, benar ya. Kita langsung pasang panelnya. Hati-hati dalam pemasangannya, jangan terlalu gerusa-gerusuk, nanti bisa pecah. Pastikan kanan dan kirinya rata teman ya, ketika kurang rata ya, nanti akan tidak sempurna. Dan apabila tidak sempurna akan menimbulkan garis yang tidak merata ya, akan berbahaya sekali tidak bila apabila tidak ada merata. Sudah rata, bagus. Kita tinggal uji coba aja. Kita sekalian mapen buatnya, kita pasang supaya rapi. Oke, kalau sudah merata, kita tinggal dibalikin. Pasang mainboardnya, dan untuk pengujian backlight yang mudah-mudahan sempurna teman-teman ya. Jangan lupa model kunci-kunci ini harus terpasang dengan rapi, kunci kanan dan kiri, kunci tikon ya, tone control ya. Yuk kita langsung coba mainboardnya. Ini ada kabel flexi depannya. Harus hati-hati, jangan sampai terbalik masangnya. Oke, alhamdulillah sudah terpasang dengan rapi, dengan baik. Kita tahu, tes aja, uji coba lampu backlight-nya. Mudah-mudahan sih langsung cekur ya. Langsung colokin aja ini adaptornya. Kita langsung aja di bagian AC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Standby, kita coba nyalain. Bismillah. Alhamdulillah, sudah nyala.
Kayaknya sih masih seperti ini teman ya. Tadi masih ada biarpet. Artinya masih kurang lampunya, harusnya 4 nih. Cuma dikasih 3. Kita coba lagi aja. Oke, kita coba lagi. Oke teman, kita lanjut kembali ya. Setelah kemarin kita coba ganti 3 batang ya, atau 3 trip ini, ternyata masih kurang, masih ada standby nya lagi. Kita gunakan 4 aja. Ini 1, jadi pasang di sini ya. Itu 2, 3, jadi ada 4. Ada 4 trip ya, 4 trip kita pasang semua. Tipe ini Sony ini menggunakan 4 trip ya, 4 strip ya, 4 batang kali 8 8 led ya, kali 8 titik. Jadi kan pas saya pasang langsung, kita pasang di luar aja di sini, karena untuk tipe Sony beda, kita menggunakan tipe yang multi ya. Jadi setiap TV bisa menggunakan jenis led ini ya. Jadi ketika kita sudah disolder, langsung kita tutup saja, karena jenis ini tipe ini protect, kalau tanpa panel gitu beres, langsung masang aja panelnya, mudah-mudahan langsung celing beres ya. Tutup terus, jangan lupa dukung channel SSE ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Lanjut pemasangan panelnya teman.
pasang main botnya, mana ya yang terakhir pasang main botnya. Udah langsung cering, tombolnya tidak berubah lagi. Atas aja. Kita coba kan adaptornya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada standby-nya juga, kita cek yang lain lagi. Oke teman ya, film masih kita lanjutkan. Barusan ada kesalahan teknik ya, ternyata teksinya belum terpasang. Untuk tipe ini, tipe jenis Sony Bravia ya, kalau namanya ini apa itu, teksinya belum terpasang pasti akan mengalami proteksi walaupun sudah diganti backlight-nya. Untuk itu kita coba langsung ya, kita coba di tes colokin aja, mudah-mudahan langsung celing ya setelah 4-4 light-nya kita ganti 4 strip. Bismillah, ini coba kita ikin. Iya, nah teman ya, ternyata waduh ini tidak protek lagi, artinya alhamdulillah sukses ya, ini udah berjalan dengan baik, tinggal dikasih antena, tapi yang penting sudah tidak protek seperti awal ya. Yang mungkin terima kasih deh sekarang ya, mohon dukungannya teman-teman yang baru melihat video ini, jangan lupa share ke teman-teman kerabat semua, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.